Beginilah aksi warga Desa Nawin Kecamatan Haruai saat bergotong royong membangun jalan perkebunan di RT 6 desa mereka. Jalan ini merupakan jalur satu-satunya warga RT 6 menuju area perkebunan. Pembangunan jalan perkebunan memanfaatkan dana desa yang bersumber dari APBN senilai Rp150 juta. Jalan diperbaiki sejak 13 Agustus lalu. Sebelum diperbaiki, kondisi jalan cukup memprihatinkan, dengan kondisi rusak, berlubang, licin, dan tidak rata. Dengan memanfaatkan dana desa, jalan perkebunan ini diperbaiki dengan cara dicor sepanjang 650 meter dan lebar 1,5 meter. Warga berharap dengan pengecoran jalan ini, mereka tak lagi terkendala saat menuju area perkebunan maupun mengangkut hasil kebun. Semoga dengan adanya jalan-jalan pengecoran ini bisa semudah-mudahnya lah masyarakat mengangkut barang-barang apa bahan-bahan karit itu keluar setiap kali penjualan. Jalan ini menghubungkan wilayah perkampungan ke perkebunan warga, baik kebun karet, cabai maupun area persawahan. Pengerjaan secara gotong royong ditargetkan selesai dalam 10 hari. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.